Seorang mandor bangunan yang berada di lantai 5 ingin memanggil pekerjanya yang sedang bekerja di bawah. Sang mandor berkali-kali berteriak memanggil, tetapi si pekerja tidak dapat mendengar. Maka dilemparkannya uang koin seribuan dan jatuh di tepat di sebelah si pekerja. Si pekerja hanya memungut uang koin tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Sang mandor kemudian menjatuhkan uang kertas 100 ribuan dan berharap si pekerja mau menengadahkan wajahnya sebentar saja ke atas. Akan tetapi si pekerja hanya lompat kegirangan karena menemukan uang 100 ribu dan kembali asik bekerja. Karena kesal, akhirnya sang mandor melemparkan batu kecil yang tepat mengenai kepala si pekerja. Merasa kesakitan, akhirnya si pekerja baru mau menoleh ke atas dan dapat berkomunikasi dengan sang mandor. Cerita ini mungkin hanya fiksi, tetapi ada kesamaannya dengan kehidupan kita. Allah selalu ingin mengingatkan kita, akan tetapi kita selalu sibuk mengurusi dunia kita. Karena itu, kadang kita harus mendapatkan lemparan batu kecil yang kita sebut musibah, agar kita mau menoleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu ingat untuk menoleh kepadanya sebelum dia melemparkan batu kecil kepada kita. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah.